Kembali lagi di Gibah Wong Kito. Ada tamu kita hari ini, ada Satria. Apa kabar Sat? Luar biasa. Luar biasa. Satria Tanaria. Sat, by the way, kau hari ini kan mau menceritai perjalanan kau nih. Katanya perjalanan kau nih yang berawal dari cemohan. Ya, ya pasti sih, hampir setiap manusia kalau kita lihat kita naik itu pasti banyak yang tidak setujunya. Benar. Ya kan? Nah, kenapa nih? Berawalnya cak mano nih ceritanya? Ya, berawalnya kan mungkin juga dari sekolah dulu kan. Sekolah dulu aku nih uang yang paling tidak disiplin. Oke. Okay. Paling tidak disiplin dalam hal ngerjain tugas, masuk sekolah. Aku sering bolos. Oh. Jarang ngerjain PR, ulangan enggak pernah di pojok 6, di bawah 6. Di bawah 6. Di bawah 6. Bengal lah ya kalau bisa diomongin. Iya, bisa jadi dikatai bengal. Ya, itulah. Oke. Okay. Terus apa nih diejeknya dari mano? Ya, diejek kan guru-guru galak ngomong sini. Jangan Cak Satria tuh. Satria tuh sudah bodoh, males, enggak disiplin. Okay. Itu udah bakal jadi uang punya jadi itu. Oh. Iya, mungkin aku di akademis C itu kurang. Di non akademis olahraga pun agak kurang. Oke. Okay. Cuman ya aku bisa tunjukin dengan usaha-usaha aku dewek. Cak mano caronyo jadi uang? Bukan tanpa sekolah salah kalau aku mau tanpa sekolah. Bukan juga tanpa ilmu dari sekolah, salah juga. Cak mano jadi uang? Apa adanya, inilah aku. Aku tidak bisa diatur, yo cek inilah aku cek tuh. Jadi aku berusaha cak mano aku tetap bisa jadi uang di antara uang-uang yang sukses. Oke. Tapi minimal tidak merugikan orang lain lah ya. Iyalah, itu sudah pasti. Jangan pernah ngerugiin orang lain. Iya. Oh, jadi sebagai cambuk juga buat kau dari omongan-omongan ini. Iya, ya, pacuan kan? Lah, pacuan motivasi. Pacuan, motivasi ya. Sebenarnya menurut pandangan kau itu sisi negatif atau positif sih dari cemoan guru nih misalnya? Awalnya sih negatif kan bagi hidup aku. Kok aku nih seininian sih? Karena aku tidak menyadari dulu tuh aku tuh sebengal itu. Oh. Aku tuh egois ya nako. Oi, ini aku kok nggak pernah diatur sih. Iya. Jadi dulu aku nganggap negatif guru-guru ini jahat sama aku. Sebenarnya enggak, mereka tuh benar mendidik aku tuh biar aku jauh lebih baik. Tapi aku memang uangnya yang enggak bisa diatur kan. Oke. Okay. Jadi belakangan-belakangan ini ya aku jadikan hal negatif yang pernah aku omong itu negatif jadi positif untuk diri aku. Uang ngomongnya aku tidak bisa ngapo-ngapoin setelah aku lulus ini. Tidak bakal jadi wong. Aku buktiin cak mano caronyo. Aku kerja dari bawah kan. Dulu aku kerja di salah satu perusahaan alat berat juga kan. Kerja ikut wong lah cak itu kan. Jadi mekaniknya cak itu kan. Oke. Okay. Di situ pun agak susah karena bukan jiwa aku juga. Jadi dipecat lah aku tuh karena masih tidak disiplin. Jarang masuk, masih tidak gitu disiplin kan. Oke. Jarang masuk, datang telat. Ya. Bos aku tuh juga ngomong kau tidak bakal jadi uang kalau cek ini terus. Disiplin apa segala macam, jadi kau untuk hari ini istirahat lagi. Sudah berhenti nganggur sekitar 3 bulan setelah itu kan. Dapat kerjaan lagi nih di salah satu perusahaan kelapa sawit di Lubuk Linggau, tapi aku disuruh training dulu di daerah Sumatera Utara, tepatnya itu di Rantau Prapat, Kabupaten Labuan Batu. Di situ aku setahun training tapi setahun training. Oh, trainingnya selama setahun, lumayan lama ya. Nah, dari situlah aku belajar hidup yang benar. Mulai disiplin, karena aku ngerasa omongan-omongan uang yang dulu tuh bener. Jadi, ada benernya juga. Gitu. Ya sudahlah, aku mencoba merubah diri, disiplin, segala macam. Karena aku mau buktiin mereka, ke mereka itu aku bisa loh sukses. Aku nakal tapi aku sukses. Sampai akhirnya dimutasiin di
pabrik kelapa sawit yang di Linggau ini kan, karena aku memang di tempat di Linggau, disuruh pegang gudang gitu kan. Dipercayain lah. Dipercayain. Gitu kan. Berarti kan sudah ada peningkatan ya, achievement. Oke. Sudah itu dari situ aku sudah bosen lah kerja di kelapa sawit. Sudah 4 tahun lebih kan. Oh, sudah 4 tahun lebih. Terus di kota juga kan, aku ini kan bolak-balik setiap hari kalau dihitung 120 km tiap hari aku lalui. Oh iya. Pipi naik motor. Nah, jadi nganggur lagi. Setahun aku nganggur. Oh, pada saat itu kau sebelum kuliah atau memang tidak kuliah? Aku tidak kuliah. Oh, memang tidak kuliah. Nah, itu juga jadi omongan uang. Uang yang tidak kuliah tidak bakal jadi uang. Oh. Sudah aku buktiin baik. Kalau aku tidak kuliah, mungkin aku bisa. Tapi aku harus usaha kan. Iya. Jadi usaha. Setelah itu aku dapat gawean. Nah. Siapa ngomong tamatan SMA tidak bisa jadi audit? Oh, dan pada saat itu kau bisa jadi audit. Bisa jadi audit. Oh, oh itu pencapaian wah luar biasa lah dari Tuhan kasih. Iya, iya. Dipercayain salah satu di salah satu distributor terbesar di Kota Lubuk Linggau jadi auditnya kan. Terus seiring berjalannya waktu ditambahi lagi job oleh bos kan. Oh. Jadi audit di salah satu restoran yang lumayan terkenal, bisa diomong ya terkenal hedon lah di kota ini kan. Oke. Okay. Oh, jadi kau sekarang berprofesi sebagai auditor. Sekarang jadi kepala gudang lagi. Oh, jadi kepala gudang. Oke. Okay. Oh, pernah menjabat sebagai auditor. Waduh. Yeah, dan itu ya salah satu kebanggaan lah ya. Karena kan mungkin enggak nyangka juga kau bisa dipercaya sebagai auditor pada saat itu. Benar. Dan itu kau merasakan efek dari perubahan kau yang kata kau selama setahun training itu kau akhirnya berubah. Gara-gara itu kah segalanya? Sebenarnya itu salah satunya dari situ. Tapi yang bikin aku jauh-jauh berubah itu bini aku kok. Oh. Bini aku setelah aku pacaran, kenal dia lebih dekat, menikah sama dia, dia bawa aku perubahan tuh jauh nian. Oh, drastis. Drastis dari aku yang susah diatur jadi mulai bisa diatur. Bahkan yo bisa dikatain energi aku tuh sudah bagus lah katanya. Bengal. Oh. Bakal, iya, gitu iya, kan. Oke. Okay. Gawe-gawe dak bener. Iya. Yeah. Oh, ini berkat istri tercinta nih. Menikahi orang yang benar. Wes, gara-gara menikahi orang yang benar. Nah, sekarang kau katanya dengar-dengar membuka restoran. Wes, ini tempat makan yaitu fish and chip. Yeah. Wes, ini fish and chip Pandora. Benar, Pandora fish and chip. Pandora fish and chip. Ini di mana, San? Itu di sebelah Hotel Transit, tempatnya kecil, di sebelah Hotel Transit depan SM Pusat. Oke. Okay. Itu cuman kalau hari biasa selain Ramadan ini kami buka dari jam 1 tutup jam 9. Jam 1 siang. Jam 1 siang. Oh, jam 1 siang sudah buka. Iya, sampai jam 9 malam. Kalau hari Sabtu Minggu tutupnya jam 10. Oh. Tapi karena Ramadan ini kan kita menghormati lah. Iya. Kan? Kita jual makanan minuman gitu. Jadi kami buka jam 3 sampai jam 9. Oke. Okay. Nah, bisa kepikir buat buka usaha fish and chip Pandora ini. Awal mulanya. Awal mulanya karena omongan uang lagi. Karena omongan uang lagi. Yo, aku tuh paling seneng makan fish and chip kok. Di Linggau ini kan dulu udah kati. Iya. Yeah. Kalau nak makan tuh ya harus di Plembang. Iya. Yeah. Fish and chip. Aku tuh hobi nih fish and chip. Jadi aku tuh bisa diomongi seminggu tuh pacak dua kali di restoran. Oh, iya, iya, iya. Karena di situ fish and chipnya memang enak kan. Iya. Nah, jadi pas hari itu suatu ketika aku lagi di kantor. Nah, jadi ownernya nih ngomong lagi rame-rame nih teman-teman kerja. Ownernya ngomong, ini anak pantas lah uang yang nggak terkumpul-kumpul gitu kan. Oke. Okay. Kerjaannya makan aja di restoran gitu. Oh. Nah, jadi wah ini satu omongan untuk ngelarang aku kesana lagi.
atau apa kayak gitu kan. Bingung lah, muncullah spekulasi di otak ini kan. Nah, jadi aku mulai berpikir kayak mana caranya aku biar bisa tetap makan fish and chip tapi enggak keluar duit. Tapi enggak keluar duit. Walaupun tetap keluar duit. Iya, iya. Aku bikin dewek di rumah. Aku bikin dewek di rumah. Makan, ya makanlah, makan, keluarga makan enak. Bini aku ngomong, "Kenapa enggak buka be kita fish and chip?" Jajanan, pertama jajanan. Enggak kepikiran. Nak bikin restoran, mini restoran gitu. Ah, enggak berani pertama. Iya. Yeah. Berani kan? Terus aku juga kan tidak sekolah masa di situ. Jadi yo aku pikir-pikir. Terus aku diem-diem nih kok. Okay. Belajar online di kelasku sama Chef Juna. Bayarnya 250.000. Oh, sempat belajar online. Belajar online, cek mana cara masa, apa teknik masa, apa segala macam. Lama lah aku pelajari, kurang lebih 3-4 bulan lah aku ikut kelas itu kan. Iya. Yeah. Terus sambil ngumpulin modal juga kan dari hasil gaji. Terus ya sudah kita buka. Kita buka, ya ada dibantu juga oleh kawan-kawan kan yang memang profesinya chef, yeah, gitu kan, yeah, dibantu. Yeah. Cak mano caro handling tamu, cak mano handling dapur, gitu kan. Karena aku cuma belajar cak mano caranya masak, bukan mengelola running restoran. Iya, iya. Manajemennya cak mano, errornya kayak mano kan. Iya, yeah. Jadi diajarin, masukan dari sana sini sudah buka. Oh. Pada intinya karena omongan uang lagi. Karena omongan uang lagi ya. Jadi lebih ke belajar dari apa yang disampaikan ke uang ya. Uang yang disampaikan ke kita ya. Mungkin cara uang nyampeinnya tuh agak kita bikin kita agak sakit hati lah. Iya. Mungkin cara aku menerimonya salah. Oh, harusnya bisa dipandang lebih ke positifnya. Cuma kan namanya manusia kok. Benar. Kalau rame deh, sakit hati ya. Sakit hati. Iya. Dikir, wih, ngapun nih. Sekarang jadi rezeki. Dan itu jadi terima kasih juga harusnya kok. Sangat terima kasih. Terima kasihnya. Iya. Karena ada kalau dia tidak ngomong kayak itu, mungkin kau masih be sampai sekarang. Makan di situlah, ngabisin duit. Pasti. Woi, dan sekarang punya usaha fish and chip sendiri. Waduh, luar biasa itu. Jadi dari beberapa cemoan sampai sekarang jadi cambukan, akhirnya Satria Dewe membuktikan lah. Dan apa nih harapan kau ke depannya, Sat? Ya harapannya ke depan tuh kok aku bakal tetap jadi wong yang tetap jadi wong yang tidak langsung telan mentah-mentah omongan wong. Oh. Karena aku dulu telan mentah-mentah omongan wong terus. Oh. Sakit hati. Iya. Jadi harapan aku nih, aku harus bisa lebih terbuka lagi biar aku bisa lebih maju lagi jadi aku. Enggak cak dulu kan. Kalau dulu tuh kan aku diomongi wong, gak lama turun dulu. Iya. Merambat, melangkah-melangkah baru bisa lari gitu. Yeah. Kan. Kalau bisa aku tuh sekarang harapan aku tuh untuk akunya dewek, begitu diomongi wong, aku sudah bisa langsung berlari. Oh, langsung apa ini? Iya kan? Iya juga, gitu kan. Iya. Kalau dulu kan, mati pergilah. Iya. Dan apakah kau sekarang merasakan inilah jati dirimu, atau memang jati dirimu tuh sebelum ini, yang bengal-bengal itu? Kalau ngomong jati diri, yo namanya anak muda kan, masih mencari jati diri diri. Bisa aku omong, ya puji Tuhan ini mungkin jati diri aku sebenarnya. Seorang pekerja, chef owner, seorang suami, sesosok papa dari anak. Sesosok papa dari anak ya. Karena kita hidup ya untuk keluarga itulah sih ujung-ujungnya. Benar. Okay, nah mungkin dari usaha fish and chip kok ada kepikiran untuk buka usaha lain? Nah jadi sih ini kok, kan akhir-akhir ini aku mulai balik lagi ke hobi lama aku kan. Motor. Wes, riders. Motor-motoran gitu kan. Walaupun gak se-hedon-hedon motor. Hedon motor siapa tuh? Ada temen. Okay. Jadi kami itu selalu terkadang bingung kalau mau nongkrong, gitu kan. Nah terus juga kami itu ya kebanyakan wong
kalau punya barang baru, barang hedon, motor terutama gitu kan, kalau nyuci itu nyuruh uang tuh agak was-was. Iya. Barang aku nih karbon. Iya. Kalau pakai kanebo, takut lecet. Takut lecet. Oke. Lampu depan aku nih mahal. Iya. Takut lecet. Bener. Nggak ngerti semprotnya kaget kan. Sampunya. Iya bener. Entah sabun colek dari mana. Iya. Gitu. Ya. Nah jadi aku tuh mulai kepikiran nak bikin tempat cuci steam. Oke. Khusus untuk motor. Oh, khusus motor. Tapi dengan fasilitas yang memadai lah. Iya, iya. Yang bagus, tapi harganya responsible. Oh, masuk akal, okay, gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi di situ kita cuci dengan kualitas premium tapi harga reasonable. Oh, oke, okay, oke. Okay. Langsung bisa coating gitu kan. Iya. Terus ada tempat tongkrongnya, Cak. Yo, coffee, ala-ala coffee ya. Biker. Ah, wes. Kapan nih rencananya nih? Yo, masih dihitung-hitung. Masih dihitung-hitung. Makanya kita tunggu baik kejutan dari Satria. Mungkin dalam waktu dekat, siapa tahu ada rezeki langsung bisa dibikin, ya kan? Karena Lubuk Linggau ini wong-wongnya paling menarik dengan hal-hal yang baru, Sat. Ya, benar. Iya kan? Selalu menanti. Aduh, apa lagi nih di kota Lubuk Linggau? Bener. Walaupun kaget sudah rame sepi. Ini kebiasaan Lubuk Linggau. Ya, yeah, kenapa harus ada yang baru ramenya sebentar? Sudah tuh sepi. Ini juga sangat disayangkan. Ya ngapa ya? Ini makanya kita tanya sama warga Lubuk Linggau. Ini kenapa ini? Karena mereka selalu mencari yang baru saat. Iya, tapi kan kalau unik nak, baru itu yang dicari. Kalau nak yang baru terus bingung gitu. Nah, benar ya kan. Juga. Sebenarnya nyarinya sebenarnya lebih ke tempat yang nyaman. Nyaman, ya, ya benar. Kan? Kayak ini loh, kita lagi podcastnya sangat nyaman loh ya kan. Iya. Dihidupi suasananya bagus. Sunset loh, kita bisa lihat sunset. Benar-benar. Wow, ini tepatnya di Hotel Dewinda, Jojo Skylons lantai 7. Ini juga tempat favorit nongkrong keluarga kok. Wah, keluarga suka nongkrong di sini ya. Waduh, memang ini the best lah ya. Menurut aku ini rooftop paling keren, paling menarik juga di Kota Lubuk Linggau. Iya. Terus harga-harga makanan yo reasonable dengan fasilitas. Benar. Sesuai ini, ya. Sesuai. Dengan fasilitas sebagus ini ya. Benar, dengan rasa makanan yang pas ya kan. Ini recommended sih, recommended nih. Waduh, Hotel Dewinda terima kasih banyak loh Bu Dewi. Ya, semoga kita terus terus kerjasamanya di Hotel Dewinda ya. Tapi ini asli loh, ini benar-benar enggak ada bohong-bohongnya. Kalian harus cobain ke lantai 7-nya Jojo Skylon bagi yang belum. Enggak apa-apa, enggak usah takut kemahalan. Bawa duit 100.000 pasti nyosok. Kamu makanlah di sini. Siko Wong ya. Makan nasi goreng, makan minum, cobain rasain sensasi sunset. Biasanya kamu harus ke Bengkulu menikmati sunset. Ini kamu udah usah jauh-jauh ke Lubuk Linggau, tepatnya di Jojo Skylon. Kamu langsung bisa lihat sunset. Wih. Satria, mungkin ada pesan-pesan buat kawan-kawan yang ingin disampaikan biar mungkin ke depannya kawan-kawan tuh mungkin tidak prosesnya tidak kayak kau lagi. Siapa tahu mereka langsung bisa menemukan jati diri. Wih, apa nih? Ya, pesan-pesan aku untuk teman-teman aku. Kita nih hidup ya enggak bohong lah. Harus ada usaha dan kerja keras baru bisa. Tidak katik yang ceritanya begitu petik jari langsung ada kecuali Thanos. Benar kan? Thanos. Nah, jadi ya kita harus berusaha. Terus kita jangan cuma minta sama Tuhan. Kita tuh berusaha berhikmat juga. Kalau sudah dikasih ya jangan terlena. Kita harus berhikmat sama Tuhan. Benar. Kerjalah untuk Tuhan, jangan kerja untuk manusia. Kalau kau kerja untuk manusia, kau kalau sekali dikecewai oleh manusia tuh kau bakal kecewa terus. Tapi kalau kau kerja untuk Tuhan, itu sama baik untuk diri kau dewe. Kau gak bakal kecewa dengan hasilnya. Walaupun kau ngerasa itu gagal, pasti hasilnya lebih sempurna lagi. Wow, itu dia quotes dari Satria Tanaria. Terima kasih banyak Sat sudah hadir di podcast Giba Wong Kito tentunya. Aduh, semoga teman-teman yang nonton ini terinspirasi dari Satria ya, karena dia telah melakukan studi banding mungkin kehidupannya dengan
cemohan-cemohan uong, ya kan. Nah, jadi buat teman-teman yang termotivasi dan apa lagi mau tanya-tanya langsung tentang Satria nih apa be sih, ya kan. Kamu bisa tulis di kolom komentar ya. Tulis tanya be. Nah, tuh Instagramnya apa, Sat? Satriatan. Satria TAN. TAN. Nah, kamu bisa DM dia apa sih kok, mungkin kamu mau tanya-tanya langsung. Kalau mau malu-malu tulis di kolom komentar ya. Oke. Sampai ketemu lagi di Gibawong kita. Jangan lupa di like dan bagikan ke teman kalian ya. Hidupkan loncengnya, pasti sudah subscribe. Oke, thank you, bye-bye Gibawong kita.